perbaiki dulu niatnya. Kemudian yang kedua namanya istiqomah, atau bisa dibilang harus continue terus, atau bisa dibilang konsisten lah. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang tepat juga kalau misalnya pengen jadi penghafal Quran, untuk yang menghafal Quran lebih baik itu dapat dibantu dengan lingkungan yang tepat juga. Kemudian dukungan orang tua dan juga doa. Itu biasanya kita dari saya. Nah, belajar Quran sendiri dari siapa, Mas? Kalau pertama kali dari ibu. Dari ibu, dari ayah itu yang ngajarin pertama kali Quran. Pertama baca Iqra, baca Quran, hafal sampai bisa jadi penghafal Quran. Alhamdulillah berkat doa orang tua sama berkat bantuan dari ayah ibu. Pemahaman agama sendiri? Kalau bisa selama masa muda ya sampai habis, cuma karena hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang bermanfaat, usahakan semaksimal mungkin masa muda dihabis untuk Quran kalau bisa. Intinya jangan sampai jauh dari Quran lah di masa-masa muda ini. Lagi di zaman-zaman sekarang ini kan bisa dibilang zaman yang banyak godaan lah. Apalagi masa muda kan. Biasa juga ngalamin pribadi, godaan-godaan dari luar, dari dalam. Intinya itu, jangan sampai jauh dari Quran.